Yo, what's up? Back with me again. Balik lagi. Jadi ini ceritanya saya ada di nih, mana ini? Di lab barunya Screaming, tapi masih diprogresin ya. Mau lihat kayak gimana dalamnya? Ayo ayo ikut, kita ikut. Ya nggak, bakal pindah sini semua ya ntar ya, Screaming ya. Semua. Siap. Gimana nih bang? Nah, ini tempatnya. Sweet. Tempatnya. Ngobrol gini. Nah, itu lebih asik. Siap. Untuk lihat. Tuh. Nah ini mungkin kita lagi ngarap pondasi. Jadi pondasinya itu bawah itu harus floornya itu harus standar lab lab bedah terusan apa ya lab kemis. Jadi pakai marmer gitu bukan? Bukan, jadi itu kayak resin ya. Resin. Nah itu juga nanti atasnya itu udah ada lapisannya, jadi lapisan anti kuman. Oh. Nah, anti bakteri, anti jamur seperti itu. Jadi harus standar seperti itu. Siap. Soalnya waktu masuk kita nanti jalan. Itu harus kakinya tuh sepatu atau sandal dibungkus. Ada bungkusnya. Nah, lagi. Siap. Nah, ini saya masuk aja. Ayo, kita lihat. Nah, ini seperti ini. Lihat ya. Tuh, masih dibikin pondasinya. Jadi ukurannya ini 14 kali 8. 14 kali 8, Bung. 14 kali 8. Nah. Ini nanti ini ruang monitornya. Mirror dari luar, lihat dari luar. Apa gimana? Ini dari luar. Nanti dari luar bisa ngelihat gitu. Dan masuk ke dalam sini. Sama di sini. Dalam sana itu ada ruang steril. Di sini. Nah, sebelah situ. Sini ruang steril. Jadi mau masuk. Jadi nanti di situ kalau mau masuk ya di situ ya. Jadi nanti ngelewatin ruang steril dulu. Nah, semprot steril. Ini jadinya di sebelah sini ini tempat mejanya. Oh. Ini kalau yang mau main klep ya. Kalau mau yang mau main klepnya ya. Kita nanti sambil tempat buat belajar, buat drawing. Siap. Itu di sini nanti tempat mejanya. Ini meja klepnya. Sini juga tempat sanitizer tangan. Ada di sebelah sini. Nanti sampai segini ini ada set. Ini area packaging. Lo kemas label packaging. Ini setelah tempat buat ini buat ke tempat buat brewing. Tempat buat brewing lanjut di sini. Nanti ini tempat tank, ini tempat filling. Ini lanjut nanti sebelah situ tempat labeling. Nah, setelah itu sebelah sini. Ini apa namanya itu labeling. Di sini ada gudang penyimpanan sementara. Jadi sebelah sini nanti lanjut di sini jalan sana barangnya keluar. Nah seperti itu. Terus kalau office-nya di depan sana ya office ya. Nah, office di sebelah sana. Nah lalu nanti jadi depan ada office ya. Jadi ada office, jadi ruang tengah ini buat gudang kering. Di tempat depannya lagi office. Nah seperti itu, habis itu atas ini lampu-lampu ini digantikan semua. Ini yang belum jadi ya. Jadi nanti lampunya ganti lampu LED sama lampu UV kalau nggak salah. Jadi ada 6 spot. Oh, buat UV-nya. Di situ juga nanti ada tempat ini exhaust. Jadi 6 exhaust buat. Nah nanti AC jadi sini. Gede ya? Nah ini satu, AC ini satu, sama sana satu. Oh yang itu? Sana satu. Ini kita lagi mulai flooring dulu. Nah untuk lebih lanjut lagi, nanti kita lagi ke sesi. Siap. Jadi labnya kalau ini mungkin sekitar 2 mingguan, pasti udah selesai. Nggak sampai berbulan-bulan lah. Nanti tunggu dua minggu lagi. Jadi, nanti kita kan juga mendaftarkan produksi ini. Jadi kita udah ngubek-ngubek nih, ngubek-ngubek calon lab. Calon labnya Screaming. Tuh, lihat.
Ya. Jadi sekarang karena bisnis vaping, industri vaping sekarang udah mulai naik, kita juga kudu serius itu terjun ke dunia vaping. Jadi kita kudu punya standar, kita bikin lab. Jadi apa ya, liquid murah tuh kudu serius juga dikerjainnya. Seperti itu kira-kira. Ya, sabar aja nungguin labnya jadi. Terus ada office-nya di depan, ya kan? Jadi teman-teman mau nongkrong nanti, nongkrong deket lab, ada office, ada nanti ada mungkin mini cafe atau gimana. Oke, sekian dari saya, ngubek-ngubek labnya screaming, ya kan? Ketemu lagi nanti buat review liquid screaming yang baru. Ada lah, nanti kita tunggu aja. Tunggu aja. Oke, okay. See ya, peace.